Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal terbang pakai Bombardier Dash Q800 ya. Mau coba pilot report ya. Biar pakai Wings Air, tapi kita pakai Bombardier. Kita bakal terbang ke Wamena. Oke, kita nyalain pesawatnya. Matnya judi karena ini masih tempel-tempelan. Wow, ini masih gambar-gambar doang guys, tidak seperti yang kayak Boeing 737 gitu. Oke. Kita bikin flight plan-nya. Kali ini kita nggak pakai apa-apa ya. Ini ada Irfan Adi Kurniawan, salah satu member kan tuh anggota di Telegram. Namun kami tidak memperdulikan itu karena dia itu terbang tidak ikut kita, guys. Oke. Kita pilih lagi dulu. Oh. Ini aja. Nah, wajo ini Wamena kan? Nah, ini Wamena. Tidak ada, guys. Sedih sekali ke Wamena tidak ada SID atau apapun. Oke. Sudah selesai karena flight plan juga sebentar aja bikinnya, jadi kita tidak percepat. Oke, sekarang saatnya kita pushback, kita nyalain dulu seatbelt sign. Oke, pas semua sudah ready ya. Oke, semua sudah ready. Sekarang kita pushback. Dadah Irfan Adi Kurniawan, dadah. Oh, kita bakal flight dari Jayapura Wamena. Dadah Irfan Adi Kurniawan. Kayaknya dia salah apa server, guys. Ini kan expert. Dia malah spawn di sini. Belum bilang lagi dia tuh mau ikut. Oke, bikin lights on. Start engine number 2. Oke, turn right. Belok. Oke, propellernya sudah mulai berputar. Tuh itu masih feeder tuh. Masih feeder, baling-balingnya masih feeder. Jadi propellernya belum nyala. Oh, dia lift. Dia enggak tahu dia tuh mau buka database atau apa. Oke. Ini number 2 sudah start. Sekarang start aja number 1. Oke. Menurut manajer Adip ya, menurut manajer Bang Adip ya, saya nggak boleh manggil Pak guys karena dia tuh katanya belum nikah. Ya udah, saya manggil Bang Adip aja. Jadi kata menurut Bang Adip maksimal speednya tuh 200 knot. Jadi kita going 150 dulu berarti ya. 150 nanti ya, 150 kita tambahin lagi ke baru 200. Kayaknya sudah start. Kita turunin trim ke 15 aja. 15. Oke, okay. Perlahan-lahan. Kita enggak bisa pakai kamera first officer, guys. Karena cuma ada 2 kapten dan novisi. Oke. Okay. Turunin flaps ke 15. Jangan. Iya, 15 aja. Oke, okay, kita sekarang taxi turun di berapa ini kita? I want to. Sampai jumpa saat kita ready for departure. Okay guys, kita sudah hold your runway 12. Kita report hold your runway 12. Centauri Unicom, line 107 Victor Alpha, holding short runway 12. Ya, menurut tuh manager. Ya, kita ikuti aja lah karena dia yang profesional. Oke. Okay. Sekarang kita nyalain the take off runway 12, departing kita ke south ini ya. Ya, kita ke south. Waypoint cuma 2 doang. Coba kita ganti dulu, guys. Salah. AJJ, coba kita ganti dulu departure-nya, kita ke arah situ ya. Arah situ berarti kita harus crossing lagi ke runway situ. Oke, sini aja deh. Kita pesan ID ini. Kita turun ke atas. Nah, kita tetap aja take off runway 12 aja. Oke, sekarang kita running the take off. Apa kita cek dulu ini Irfan mau kemana, guys? Kepo aja gitu. Dia udah pushback belum nih? Mau dia udah pushback. Dia ke mana ini dia? Malio. Walio itu dimana? Malio. Udah lah, gak usah guys, nanti kepanjangan videonya.
Okay, sekarang kita langsung aja take our runway 12, departing kita ke Saudi. Centauri Unicom, Lion 107 Victor Alpha is taking off runway 12, departing okay, south. Kita enter runway dulu. Runway 12, kita bakal Centauri Unicom, Indonesia 223, taxiing to runway 12. Terbangnya itu nanti kita tuh terbang sekali ke Sibol, ke Wamena. Habis dari Wamena saya balik lagi ke sini. Habis itu ya udah kagak flight lagi. Jadi karena punya waktu banyak ya kita, saya mau flight PP pulang pergi gitu. Biar kayak pilot asli. Headwind. Wah, ini headwind nih. Headwind agak crosswind. Oke, dia ganti pesawat, guys. Dia mau kemana tuh tidak tahu. Relax on. Oke, sekarang kita waktunya running to take off. Power set. Oke. Stabilize, kalibrate dulu. Take off thrust 85%. Oke. Cukup berat soalnya. Oke, positive rate, gear up, minus 5, autopilot on, VS-nya lumayan. Tapi ini pesawatnya nggak bisa diajak naik yang itu aja guys. Oke, Elma kita langsung ke 200. Oke, pelan. Centauri Unicom, Indonesia 223 is taking off runway 12, departing south.
sudah on final runway 15. Oke, jadi akhirnya Irfan Adi Kurniawan tuh di depan Indonesia 23. Dia tuh akhirnya ikut kita terbang menuju Wamena. Tidak ikut-ikut guys. Atau mungkin dia sudah ikut, sudah bilang ikut tapi tidak terlihat. Boleh saya, oke. Okay. Kita naikin lagi tuh rambunya mana weh. Oh tuh dia tuh. Kita tuh high menurut jeep apa? Menurut tapi lights. Lupa guys namanya. Oke, okay, kita masuk waypoint 1-3. Oke. Okay. Waypoint in 1 minute turn to heading 149. Oke, okay, tapi kita agak kiri, kita lurusin lagi, kita sudah nose inbound tadi ya. Coba nose inbound lagi deh, saya banyak guys. Landing runway 15, strike in 2500. Wamena Unicom, line 107 Victor Alpha is 5 nautical miles to the north, okay. At 7900 feet. Inbound for landing, we'll make straight in for landing. Runway 15. Oke, GS-nya 122 guys. GS-nya 122. Oke, okay, tidak apa-apa itu, oke. Okay. Kita turunin power, kita turunin lagi hidungnya. Karena lumayan, lumayan, lumayan juga, guys. Oke, okay, kan ini VRF-nya ini kalau nggak salah 105, guys. Menurut perhitungannya. Menurut perhitungannya ini tuh 105. Okay, kita reduce trim. Kurangi trim ke 5 degrees aja coba. Lumayan guys, efeknya lumayan. Lumayan bikin kayak kita, oke, kita turunin speed ke 95. Lumayan berat untuk pesawatnya, berarti kita naikin dulu speednya ke 105 coba. 105 gak bisa too fast. Oke, kita 100 aja. Oke, 1000 feet. Oke, okay, ambil lagi speednya 110. Kita apa? Biasanya 110. Oke, okay, tidak apa-apa. It's okay. Oh, maintain speed itu yang paling tidak apa ya, yang paling susah dikuasai, guys. Kemalah perhatikan speed itu, woi. Tidak memperhatikan arah pesawat, woi. Parah banget ya. Wah, ini fix to high. Ini masih fix to high. Turun, 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 turun. Untuk Wamena saya belum tahu ya, kita tuh parkir di mana. Oke, okay, stabil on the glides. Oke, okay, glides puppy likes aman, stabil 300. Tuh ada puppy likes tapi nggak ada ILS. Too low. Pergerakannya lumayan 100. Parah 100. Oh, tuluk, tuluk, tuluk. 40 30. Wah, dia udah lift dulu. 20 10 10. Landing spoiler extended. Oh, hard banget, guys. Wah, parah, parah, parah. Eh, reverse cukup. Spoiler off. Flaps up. Wah, parah sih ini, guys. Oh, reduce. Wah, ini ketinggiannya 5400, guys. Lumayan tinggi. Oke, kita parkir di mana ini kita? Situ nggak bisa. Kita kanan aja lah, guys. Kanan. Landingnya udah nyala kan? Takutnya belum nyala. Pengen backtrack sih, tapi gak usah backtrack. Sudah bisa masuk ini. Pengen backtrack padahal. Mainnya bandaranya, mapnya juga membuat agak sedikit pusing, guys. Maksudnya apa? Oke, okay, karena parkirnya cuman juga sebentar doang. Kita tidak percepat. Hanya sebentar doang, tapi ini kita gimana weh cara ngantrinya? Cara masuknya bagaimana? Aduh, tolong dong. Gimana cara masuknya, weh? Kayak gimana metode parkirnya tuh kayak gimana? Irfan udah keluar-keluar aja padahal aku belum selesai itu weh. Wamena Unicom, Lion 107 Victor Alpha is clear of all runways. Udah nunggu dia.
Udahlah kita parkir sini aja lah. Pusing saya mendarat di bandara yang belum saya kenal. Oke, kita stop. Oke, kita matiin engine. Matiin seatbelt sign, bikin lights. Oke, kita sudah sampai finally. Berhasil landing. Walaupun tadi enggak tahu bisa apa enggak tuh. Pesawatnya tuh jungklang jungklik, guys. Aduh, parah banget sih ini. Jedar jedir jedar jedir tuh landingnya tuh hard banget itu. Wah, parah sih. Oke, finally berhasil nyampe di Wamena. Semoga terhibur. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.